Dami ni limata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramoti ate-ate roha dohot pikiran mo nabi. Dibagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amen. Horas marihita. Sehiran na sosoran itu 2000 halak ko pihuli. Nang modohodok ko. Atok ta mulai salinai. Horas marihita. Bido, ang boy nga 2500 ni. Tatangi hommahat ani debata. Nagabi ujakan di Laksmi Rohata Sadario di kebaktian syukur. Peresmian gedung geraha tiara. Napi nasupasuhon di debata tua mata situ erjet si majuta kinang tiara Borussia Nipar. Sekaligus syukuran atas lulusnya Firman Bill Clinton Simajuntak, sarjana taruna kepolisian lulus akpol. Ujaha Masian Matius Pitu ayat 24 Rodi 25. Matius Pitu ayat 24 Rodi 25. Ujaha ma di bagasan bahasa Indonesia dohot bahasa Batak sonom ma di doh. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Di bahasa Batak didok songonon. Asa naubege hataki jala diulahon. Sipatu dosom maitu halak nama roha. Napaulihom bagasna di atas batu mamak. Ya rope udah potir mangalat tapi kata kuju jala purpe haba-haba manondong bagasi dang marupak ai batu mamak do hau jahanna. Imasahakna nas ini adalah nas yang sudah biasa kita dengar. Dak pola nama ol bingaira sudi lohoti di parbinegiat tabe. Dan saya harus katakan nats ini adalah juga perintah bijak yang berlaku sepanjang zaman kehidupan ni parngoluota. Alaihu mulai masian padohan ni halak bata. Salam adasor segaluhutan. Buat Kristin, kemudian Bill Clinton juga, Klesia dot Christopher. Mungkin enggak begitu kenal ini dan enggak begitu tahu dengan istilah salamat dasor segaluhutan. Masih tahu? Salamat dasor segaluhutan ini adalah petua orang Batak. Mengingatkan orang Batak sepanjang zaman. Ini diambil dari analogi pertanian. Kalau orang panen, ketika sudah mau mengumpulkan hasil panennya dimulai dengan menyabit, mengarit padi. Setelah padinya diarit, lalu dikumpulkan dalam kumpulan-kumpulan kecil, itu namanya tibalan. Nah, setelah itu sampai semuanya selesai, akan berkumpullah beberapa tibalan-tibalan kecil. Nah, ini nantinya akan dikumpulkan dalam satu kumpulan besar yang disebut dengan luhutan. Disinilah dikumpulkan padi itu semuanya. Ini bisa-bisa sampai 1-2 meter, bisa berbentuk oval atau lingkaran atau persegi panjang. Ini biasanya akan kuat sampai ke atas kalau dasarnya disusun dengan rapi. Selama dasar tidak disusun dengan rapi, jangan harap padi ini akan bisa sampai ke atas disusun rapi seperti itu. Nah, bagi kalian berempat, perkataan bijak ini sengaja dipakai orang tua Batak untuk mengingatkan setiap orang tua, kalau anakmu mau sukses, kalau anakmu mau hebat, kalau masa depan mau saudara menangkan, itu sangat ditentukan bagaimana saudara membangun dasarnya mulai sekarang ini. Oleh karena itu, bagaimana kita harus mempergumulkan ulang ini? Dohonokku do, hidup ini pasti akan berjalan terus, tidak akan berhenti. Alai di perdalanan nai,
dalam perjalanan hidup ini tidak akan mulus. Pasti banyak tantangan, pasti banyak pergumulan, pasti banyak persoalan. Tapi siapa yang sudah bisa membangun dasar yang kuat, maka badai apapun yang datang dia akan mampu menghadapi itu. Air mata boleh datang, rasa sakit boleh datang, kemiskinan boleh mengancam, badai apapun itu. Bagi siapa yang dasarnya sudah kuat, maka dia akan bisa memenangkan kehidupan itu dengan baik. Iman atahalat sonduai. Audak kuboto buah perasamuna bukosaha tiga dungon. Tate semajo tabodo suara kusaha tubudi. Alani jago tiga dungon mai. Berkamu ini adalah bagian dari sukacita kemegahan itu. Dan boy songonon hebat nion. Kalau fondasinya tidak kuat. Alai kekuatan ini juga akan diuji seiring dengan perkembangan zaman. Kita harus katakan kekuatan fisik bangunan ini bukan hanya cerminan dari kemegahan bangunan ini. Tapi ini juga akan cerminan siapa yang memakai gedung ini. Setiap orang yang memakainya akan hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dan penuh berkat. Amin. Baru yang kedua, buat Clinton. Masuk Akpol itu enggak gampang. Kau amang sudah masuk Akpol dan lulus sarjana taruna kepolisian. Hola siap tampang mope hasian ngau gantek ko siap bapak. Artinya ini kemajuan besar. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Amang pendeta hanya mau ingatkan, semua yang kau capai sekarang ini adalah bagian dasar bangunan yang sudah dibangun oleh bapakmu, orang tuamu, dasar bangunan yang sudah kau bangun selama mahasiswa. Dan saya harus katakan, setiap dasar yang kuat ini, inilah yang memenangkan kehidupanmu di masa yang akan datang. Menjadi polisi tidak gampang di era zaman ini. Taruhannya banyak, tantangannya banyak. Tapi orang yang hidup di dalam kekuatan yang besar di tangan Tuhan, semua itu akan bisa dimenangkan dengan baik. Lalu buat Christine, ini bapakmu ini disatukan semua sukacita ini. Kamu sudah lulus S2, lalu sekarang berencana mau memenangkan kompetisi menjadi anggota legislatif di provinsi ini. Bersama itu amang Dr. Rolas yang luar biasa itu. Artinya inilah, lihat ini, berdiri dulu kawinang sebentar. Lihat ke belakang ini, lihat. Kalau kau enggak terharu lagi melihat orang-orang yang berkumpul di sini, amang pendeta enggak mau tahu, enggak tahu lagi mau bilang apa. Coba dada dulu seperti ini. Dada dulu, dada. Iya. Ini adalah orang-orang sibuk. Dan naswadok karejonio cude. Pesta ni hula-hulana penua yang ditinggal honondo. Hula-hulana ditinggal hon. Hola rotuson. Amang pendeta mau ingatkan, ini adalah karena sukacita berkat Tuhan yang semakin melimpah buat bapakmu ini. Silakan duduk, artinya inilah yang mau kita lihat sebagai kekuatan besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu bapak ibu dan saudara, bangunan yang kuat akan ditentukan oleh fondasinya. Kehidupan yang kuat dan sukses survive akan ditentukan oleh dasar yang kokoh. Dan dasar yang kokoh itu adalah Kristus. Barang siapa yang melandaskan, yang menjadikan Kristus sebagai fondasi bagi kehidupannya, apapun yang saudara hadapi dalam dunia ini, saya katakan saudara akan sanggup menghadapi itu. Boi doa dopamu habogoson, boi doa dopamu hasusahan pergumulan dalam banyak hal. Tapi ketika hidupmu didasarkan kepada Kristus, daksa dia kinorhoni, saudara tidak akan bisa dihempaskan itu. Saudara bisa sukses mendapatkan banyak hal dalam kehidupan ini. Saya juga mau ingatkan, sukses itu juga bisa menghempaskanmu.
Tetapi orang yang hidup dalam Kristus, dia akan memenangkan semua perjalanan kehidupan itu, apapun bentuknya. Di tengah-tengah keluarga juga seperti itu. Amin. Ayo dona mangoluon boludang bo ini hamalate ikut di diri niba. Saya binereng mabagak gi gedung ona mak tahe situ RJ itu ngembangu gedung. Iba mangontrak gope haji naik sidang kolono. Alai kudo matuho. Mana ngah hape na boi di calohon wang di bagasan volume. Ima parbue ni pasu-pasu di debata. Ima parbue asini rohan di debata. Namak kaholongi hose panjang golum. Abe. Atong bolo songoni sikop bodi sari ho debata. Sikop si bereng bohi na be mahida tuan nami. Bayak kom ma bohi. Ima milikmu. Abe. Bayak kom ma do jarumi nuang kuha modella. Ima artam dan lobi siani alani bohado hita mamerengi dalam kekuatan firman Allah alani hudok manuai na parjolo orang yang mendasarkan hidupnya kepada Tuhan, orang yang membuat firman Tuhan Kristus itu menjadi dasar kehidupannya, dia akan terus menerus membangun ketaatan yang sungguh-sungguh kepada firman Allah. Salinai kudok unang dok ngolum marojahat tu Kristus marojahat tu debata anggoso halak na taat doho halak na sedia kau dibagasan ngolum tu debata ido turpukon orang yang menaati firman Tuhan seperti mendirikan rumah di atas batu sehingga badai apapun yang menerpa rumah itu tidak akan hancur. Atong molo songoni bohado ita mamereng di bagasan ngoluon bodak pilihan turpukope songoni do iba adong mabangun jabuna di atas batu, adong mabangun jabuna di atas pasir daku boto lupa au judul li film kartunon adong do film kartun. Nah dipatudu tiga ekor anak babi. Lalu anak babi yang tiga ekor ini mendirikan rumah bagi mereka masing-masing. Nah gumeleng itu ribangun bajabuna siat durame. Hatop selesai. Dihitung ibana. Molongau rame ibana. Ini akan bisa menghangatkan dia. Dukonina padua kong. Si pitonga ibangun bajaduna dohot hau. Itu juga sudah luar biasa. Semua terserah mereka. Lalu siak kangen, dia membangun rumahnya dengan batu dan semen. Totu siap bulanina satu rame dohot si pitonga ina membangun jaduna sian hau. Hato posai. Ipare kelek-kelek halahina abang ngayato. Lihat abang kita ini belum selesai juga. Adiga manno saing alo jahian imahana in narohana. Memang dalam waktu yang tidak beberapa lama rumah abang siak kangen ini pun selesai juga. Hape itu rumah harimo. Ilo to manatuluo. Itu hatok marupak durame. Hatok rupak dohot nasiak kau. Alai berlindung manasida natolu. Dijebu ni si hahani. Nanang dohono kuondo. Boi doho hirana direhai halak iportibion. Saudara bisa sepertinya diremehkan oleh dunia ini. Tapi saya harus katakan. Apapun yang saudara bangun. Selama bangunanmu itu dalam pilihan yang tepat. Dalam kualitas yang terbaik. Seiring dengan perjalanan waktu. Saudara akan bisa menunjukkan siapa saudara sebenarnya, saudara dalam kehidupan ini. Ausat tabi amang erjet unang majo soho dia roham ala naung liling tu hita masih tadan ai sema horwa hita onna ju hati inang tiara tungi nama borak nangguna julu ini
Boi dodohonon semua orang akan berbicara lain, berpikir lain, bahkan mungkin ada yang meremehkan. Isi mahurwa barani mandok bahwa gedung ini bisa dibangun oleh Sintua RJ. Tapi lihat, semua perjuangan dengan pilihan yang tepat pasti akan menghasilkan yang terbaik. Oleh karena itu Clinton, kau kebanggaan bapakmu. Apapun kata dunia, kamu tidak hidup dengan kata dunia ini. Tapi kamu hidup karena keputusanmu yang terbaik. Membangun kehidupanmu dengan pilihan yang tepat. Hidup hanya bersandar kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu bagi kita semua yang ada di sini, jangan pernah merasa kalah. Jangan pernah merasa mundur. Jangan pernah merasa lemah. Siapapun yang membangun pilihan yang tepat dengan cara yang tepat berdasar kepada Tuhan, apapun yang akan terjadi, masa depanmu akan menjadi masa depan yang terindah. Amin. Iko benota do semangat on. Aina jolo isi mahurwa halak batak. Ai semua itu dimulai dari kehebatan orang. Nain siniur roh anak ni halak. Bapuang anak ni si menurumi ngain siniur. Binain anak dia. Artinya saudara saya mau mengatakan, jangan malu belajar dari orang lain. Jangan malu mencontoh orang lain. Ketika orang lain mendapatkan sesuatu yang hebat dari dirinya, aha hurwa salana marsiaja rausian ini. Ayo si patahan wakadongan, naolo do maju dongan iba marsahi. Maju dongan iba marumutungun. Imada, sedia matolak minu ni. Ai hutan dahiat do bapak ni. Toho lo itan daho hiat bapak ni sierje tong manangise. Saunari ngadong gedung nga somono. Abe, takui ma. Oleh karena itu saudara, taat itu butuh perjuangan. Taat itu butuh sesuatu yang harus kita bangun. Karena memang orang yang taat itu bisa melakukan sesuatu sekalipun itu berlawanan dengan hatinya. Dan murai, dan rosa diri. Pemazmur memberi kesaksian hidupnya. Dia mengatakan begini. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan bertahan kekal abadi untuk selama-lamanya. Abe, sudah boi domer lalu, danga dong nahok. Tapi satu hal yang bertahan yaitu kebenaran firman Allah. Allah ni odo si diomoku, halakna bertahan, halakna terus memparukilkon setiap orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Itulah orang yang bisa memenangkan kehidupannya. Saya terus terang, di satu sisi melihat postingan Pak RJT ini setiap pagi. Alana setiap pagi ipoto mahalahina sa keluarga majahal mana. Margati-gati ma anak nganau paton. Iposting mai. Namang aledek gunwa yang idada ina rohama sohoni. Apalagi Tuhan ya kapat ditau na rohama. Alai mula matu roha memang ini yang sebenarnya. Sabdabi hudok madang. Setiap kita mengingat kampung halaman kita, setiap kita mengingat orang tua kita di kampung, nasoboi terhalu bahok kita ima, tangiang naina torus manang Yakob gelengah, tangiang naina torus makabona komodu di Pinoparna. Dia berdoa masa depan anaknya menjadi masa depan yang gemilang. Ate dang inang na tua-tua. Onda tua-tua na udah kono si matua ni si tuerje mau. Kola nondo ina na ni habiaran ni si tuerje. Dang adong nasi. Merekobe, iya lusi debatado tang yang ni. Iya lusi. Bereng manggil leng mocu dini. Bereng pahok umong. Oma parbue ni tangian ni sahalak na tua-tua. Nanain dohonoku molo sude halak marsiadu. Margomo di bagasa tangiang na mga sakon debata.
Masa depan yang kita akan gapai pasti masa depan yang gemilang dan yang cerah. Amin. Tepuk tangan tu hida sudi. Salening mangolu ho di bagasatang yang ini. Alani unang kendor. Jangan saudara sampai kendor membangun relasimu, membangun hubunganmu dengan Tuhan, bangun ketaatan yang sungguh-sungguh. Tua kaina tau majau sukun. Tikijuk roham tua mata, sang ada pitang yang kokoh mata. Dao ngido tua ini do jujur ho. Ala memang riko do hati ni rohami, sian daripada mata si bata. Iroan, apa sabu tu lebih kamu nama nih? Aau sugari toru si tangnya kokoi, toru si dopi to tangyangmu. Eta nama sa dopi akan dobel gay tonga tonga nih gulu tau. Ala ni yang mau saya bilang, doamu, relasimu dengan Tuhan, jangan pernah diatur oleh keadaan atau suasana. Tapi biarlah relasimu dengan Tuhan itu menjadi relasi yang sungguh-sungguh berjalan terus. Lalu Mazmur 119 ayat 19. Pemazmur berkata seperti ini. Aku ini orang asing di dunia ini. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Salirai. Aku ini orang asing di dunia ini. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Saya pendatang, saya orang asing, saya tidak kenal siapapun. Karena semua tidak akan bisa saya kondisikan dengan apa yang saya inginkan. Tapi satu hal yang tidak boleh lepas, yaitu kebenaran firman Allah. Saya boleh berjalan di negeri yang tak berantah. Saya boleh berjalan di negeri yang tidak saya tahu junturungannya seperti apa. Tapi satu hal yang saya tahu, selama saya membuat firman Tuhan sebagai pengontrol kehidupan saya akan bisa memenangkan itu dengan baik. Nabe. Aduh warita he, kompas. Molo adonggo kompas ni halak, tidak akan mungkin tersesat. Jalaina mantapakin waing Google Map tai. Ise manokea sian gedungon. Godanggo hitana sohea. Ale lilu lebih naik tu son. Dao ngapake Google Map. Ngai tori beko Gedung Graha Tiara Cikarang. Itori pare tahun ma 500 meter lagi masuk ke kiri. Hati-hati ada jurang, mundur lagi. Teruskan lagi. Beko kamu mah. Ngai tuntun terus. Muhammad molo hatani de batata bae coboni. Boru manurung tu siamu ko. Boru manurung munak songda. Labok baik kata. Kan dia tahu dong. Alanina indo honokku bagaimanapun perjalanan kehidupanmu. Biarlah firman Allah menjadi nakhoda. Biarlah firman Tuhan menjadi map bagi kehidupanmu. Ya Clinton ya. Jalani dunia kepolisian sesulit apapun itu. Pakai firman Tuhan menjadi Google Map bagi kehidupanmu. Christine sekaligus Dr. Rolas yang ada di sini. Kami berdoa buat kalian dua biar menang di legislatif ini. Tapi saya mau ingatkan firman Tuhan harus menjadi nakoda. Tidak ada kekuatan apa-apa yang bisa kita andalkan dalam dunia ini selain dari kebenaran firman Tuhan itu. Alani hobar Tuhan di Tuhanon. Molo halak nata neng nata doho. Molo halak neng bangun doho di bagasak kata ni debata. Pakai ma si parion. Setabi mabegi godang bojol mana sotol. Alai mak katai mak komentari nata jago jagoan. Bade ber kamu nak trio ambisi. Jago doh. Jago. Alai oleh doh mandok. Songon na so milingkinga teh. Baya ko maju roham. Holam mad bege na ma ho nga gratis komentar mu go. Alanina ing dohonoku biarlah pendengaranmu menjadi pendengaran yang tajam. Jangan menilai dulu. Ai guro mada hagaleo te bagasang goduon. Molo adong jol mamarukin.
Holan dicerita hon nai dok nga itu rahme adusna. Ah nga salah usia to. Tiru abang amang kawan. Aya duk sadari tangi honco. Ade buat ibu-ibu. Senang enggak kalau kamu ngomong suami enggak mau mendengar? Haci dong. Nga anak katai ho alai se holak kempon nai berengi. Lo mah tamir lo mah kumigiduin alai se sumbuti. Ido mandana tabuhan pamereng ape nilehon pabegi ape nilehon imana tabuhan mangudun saga rumah jalang molo holan ujung nai nilehon kwa ma jinalang holan ujung nai le budi esiel mabayo kwa apa ala majalak pi holi ni odol ni bakaro ha begasa itor nimbu mabudi majalak pi soni bering buhine ai simangatur rohate ni budi. Ayo sambil main nabuti yang iri itu perasaan. Itu dia kata apa yang ini? Pertajam pendengaranmu setiap saat. Biar kamu nasada Samuel 15:22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Abe, tumagon domba begesian daripada mangalih pemilihan. Ala ditangi homma. Molo ido kokono honeng mangolu dihatani di bata. Tidak ada pengetahuanmu tentang firman Allah. Molo solo homma begini honeng. Oleh karena itu, mari kita pertajam itu. Ido benar romas muri. Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pasti doi. Ini mana halak nama ngolu di bagasa kata ini bata. Merdala doi torus budi. Tidak ada jalan buntu. Tidak ada jalan yang tidak ada terang. Alai moha hata ini bata yang menuntun meluna. Ngapar mudu-mudu meluna. Aduh honok kudoda. Selama mangolu ho di bagasa kata ni debata di depan Tuhan sudah menunggu. Amin. Ondo ngolu, ondo semangat, ondo inspirasi. Bagaimana orang percaya hidup dalam kualitas seperti itu? Napa dua homma? Halak na mangolu di bagasa kata ni debata lam seren bohong. Ya Clinton ya, ini harus kembali sama kamu amang. Tidak semua orang bisa mencapai itu. Tapi atas capaianmu sekarang, bangunlah kerendahan hati. Saya harus katakan, orang yang rendah hatilah yang memenangkan zaman. Setabi boi doa dong bison nihala. Boi doa dong genggamun nihala. Tapi tanpa kerendahan hati, semua bisa hilang begitu saja dari kehidupan kita ini. Alani buhadu bahinom mangamun akun goduom. Alani setiap orang yang merasa dirinya masih kurang, dia akan belajar terus. Hatani debatado paigoton di mana? Bahwa setiap capaian yang dia peroleh itu hanya tahapan-tahapan baru dari tahapan-tahapan besar yang akan dia capai di masa yang akan datang. Me dopena hujalon wae. Batu amat air jepe baum mabah. Nga sikok benabinasahan di Tuhan ini. Ai huri puhiat do holam mar bisnis jago serjeton. HP mangarang lagu be ngajak umsi. Sudah lama huda kuasaan dio. Nanang do honoku amang situan ami. Ngalam go pasu-pasu di Tuhan. Alai lam pake undi de bata mahamuna muse. Mangrubi hala. Asara hehe di bagasan mulu. Isina ma batu do nonton. Ai manang naboha. Perbu ini hapor siau bu. Bohado na dia wilam perlapatan. Itu benar hatani debata mado, hatani halak bata madokon. Molo malo halak boi penukunan. Molo namora boi persediaan. Ini hidup. Selama tidak ada berdampak apa apa. Tengah dongi. Ayang no tengah honoton depan ngasah honoton ayang asu debe mabot. Tapi bagaimana ini? Mampu menghasilkan yang terbaik. Lalu yang berikut, orang yang taat kepada firman Tuhan akan mampu menyesuaikan hidupnya
dengan perjalanan hidup dalam kualitas yang terbaik. Kubadomu mautu Matius 26 ayat 70 sia. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ngabe, dang lomoni roham, alaiko lomoni roha di debatana saud. Audohonokku do, apa yang terjadi di kehidupan saya sekarang ini? Inilah yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Alani unak sol-soli. Unak sol-soli ahana masa ingolum. Imana masa. Nani adobamu khobar tusakat doh lomoni rohani depan. Jalani ma. Tumakon malam lopi tangata tabahir bak tangata tutuhani. Tuhan, lama jari mau. Asa boi kudalani doaran meningolun. Khobar tusakat doh lomoni rohani. Bergabung nama dah. Halak na umar dalan khobar tu sakat doh lomoni rohani debata. Dia pasti survive dalam segala hal. Dia pasti kuat dalam segala hal. Dia pasti bersyukur dalam segala hal. Dia pasti bisa memenangkan hidupnya dalam kualitas yang terbaik. Alani tadala ni ma. Au sai hujaga songono. Unang gabe hola pengagung hita. Tapi harus melaku. Una kolan merasa hita menghabumi akahan yang ada seperti dia. Tapi bagaimana saya menjadi orang yang bisa menjalani itu dalam rasa kualitas yang terbaik. Naparpudi manek pasahatoku. Molo dibanguko di atas batu. Badai datang, rumah tidak akan hancur. Asal dibaga sebatu. Nanaik dohononda. Halak naung takas mangunu. Mendasarkan hidupnya kepada kebenaran firman Allah. Badai apapun yang datang, dia tidak akan surut dari kebenaran firman Tuhan. Ada situasi ini bar. Ipar sahito ngope songoni. Boano bere ngomu sitaono mi sahimi. Hobar tu sakap doh lomo ni rohan. Hasituono ngalilingo di tiopo. Jangan pernah rapuh hanya karena penyakit yang datang ini. Contoh lo nahu bayang gulung di nasida tu kita. Sipata kola rona mauli. Sipata rona hatsiti. Dakta badudu be ise hita nasasitong lah. Seharusnya siapa saya? Iman saya, ketaatan saya kepada Tuhan. Itu akan diuji seiring dengan perjalanan waktu. Dengan berbagai kesulitan dan penderitaan yang akan saya jalan dalam kehidupan ini. Tidak ada hidup yang mulus. Tidak ada hidup yang tanpa masalah. Masih sukuna behita. Ngai tonga-tonga tanu yang doho tamang syukur na beban. Tak sukum maso. Adong kome parukilon ni amang syukuron nuai. Pasti alusan na adong. Nyom masih tu RC ton. Koha. Lam mulus nomoluon. Lam gok pasu-pasu di debata. Lam godang. Alaikudom. Benturan apapun yang datang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kualitas dan jati diri saya tidak akan pernah bergeser dari kebenaran firman Tuhan. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidaklah sia-sia. Taberek si Paulus siap pengalaman nado. Ngahola kata ni debatai hata ibana. Alai socon doa kasih tahu noni. Alai merek kamu nama berdirilah teguh. Jangan goyah. Hanya orang yang memiliki prinsip hiduplah. Orang yang memiliki kekuatan. Orang yang memiliki kepastian. Orang yang bisa menegakkan dirinya, menegakkan kakinya. Itulah orang yang bisa memenangkan kehidupannya di masa yang akan datang. Alani tapaloas ma. Holanoni do. Riko dorahita. Marsiaja. Bohado. Kita terus membangun kehidupan ke arah yang Tuhan inginkan. Lomoni rohani debata.
ikonido lomoni roha, ikonido sesuatu, ikonido realitas ngulu neko saha ibagasan gulu. Alani hamwa kadongan, marhite pesta lasni rohata sadarion, marsiadu mahita, hamonakom, pilih, tetapkan hari ini. Saudara harus membangun, mendirikan rumahmu, membangun hidupmu hanya berdasarkan kehidupan di dalam Kristus. Ipasu-pasu debatama kita. Badai apapun yang datang, kesulitan dan tantangan apapun yang datang, kita akan bisa memenangkan kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Debataja huba di bagasan Kristus. Mauliate ma. Di hatamna mamakulingi hami. Iko lomoni rohambo nasaut, iko sakakmu nasaut, lasni rohai dihami. Molojongcong bagason, gedung geraha tiaraon, yang begitu megah dan kuat, sada naik pengoton natu hami, ini berdiri di dasar fondasi yang kuat. Gobaran ningulunami main, bahwa kehidupan kami hanya akan kami bangun dalam fondasi yang kuat, yaitu di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kelulusan Clinton yang kami syukuri bersama hari ini. Itulah dasar kehidupannya. Lebih dari situ, biarlah perjalanan hidupnya ke depan benar-benar hidup dalam fondasi Kristus, sehingga dalam menjalankan tugas kepolisiannya di negara ini, dia benar-benar hidup dalam hikmat yang daripadamu. Berkati juga keluarga situ RJ terus menerus dalam kehidupannya yang sudah lama membangun fondasi kehidupannya di dalam Tuhan. Dia adalah orang yang memberikan hati, pikiran dan hidupnya di tengah-tengah gerejamu. Dia adalah orang yang memberikan hatinya untuk Kristus. Kiranya Tuhan semakin menguatkan itu. Pakai maka pasu-pasu nani leomi di mana. Gabe hanguluan di sadok jolma. Gabe semangat inspirasi pasu-pasu tu saluhut halak. Molo rapa misudin wang makalat soni di son. Sada matang yang nami. Lambok las di roha ma keluarga ni ama nami on. Soni nang gula-gula nasidan wang di somarga siani bar. Songoni ma nang hami saluhut na. Molo boi di pasah to pasu-pasu songoni balgana tu keluarga on. Hami pegok pasu-pasu do bayan om. Asiroham sarihom ma hami Tuhan. Lehon nakanarikot di hami hobar tulo moneroham. Akana hupar sita hami. Sudina may gabi sangat di guamu. Jalapai ngotami. Kami hanya akan membangun kehidupan kami dalam fondasi yang benar, yaitu Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Atong manangah kami ulau nami musedukon parsauran nami dohoto ala nilasni rohanami rahuti may di bagasan lomani roham. Biarlah itu terus berdasar hanya kepada kebenaran Tuhan. Mauliate matuhot di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.